Selamat pagi Indonesia. Ngopi dulu, ngopi. Belum mandi. Mandi dulu. Ngopi dulu. Oh iya, semalam dia nggak tersebut nama daerahnya, maaf ya. Refleks, soalnya ngomongnya refleks, jadi ya begitu aja kan. Jawa Barat, belum Jawa Barat. Banten. Riau. Batam. Mana lagi ya? Yang ada di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Inggris, Amerika, yang di luar negeri lah. Nih, pagi-pagi kayak gini nih, belum kerja, belum berangkat kerja, biasanya udah nonton penyakit buat semangat kerja. Kalau udah lihat Kakak Moro, Mak Revi, sebelum kerja, aktivitas lah, yang sekolah, yang mengajar, semuanya lah. Pagi-pagi biasa udah ada tontonan. Selamat pagi, Ipan. Semangatnya nambah. Sekarang udah gak ada. Udah gak ada. Lemes. Mau mandi aja males. Modar mandir. Mau mandi aja. Tetap semangat ya, buat semua kan penyakit, semangat. Hidup memang ada kesedihan. Pasti. Yang penting kita udah lalui, semangat, support terus channel penyakit. Meskipun sementara tanpa Bapak Moro, tetap solid. Suatu saat pasti akan ada kejutan-kejutan sama Bapak Moro, sama Revi. Kasus tukang sayur, kasus suatu saat nanti yang mau ke Solo, kalau mau bareng inbox di Instagram, kita cari solusi lah. Yang ngefan nama Revi, yang ngefan nama
Om Anan sama anak-anak. DM-DM aja. Kali kita punya rencana apa? Apa? Terus yang mau ke Papua, kalau bingung, sono, siapin duit ya, gue temenin, ya. Jadi tour guide-nya dah, apa-apa. Siapin aja berapa ya? 20 juta satu orang, 20 juta. Kalau bawa aku ya 40 lah. Saya temenin dah sampai sono. Nogo balang lalu kudik. Selamat pagi, Ipa. Aduh. Halo, Kakak Moro. Yang pinang, Kak. Ah, pinang terus ini. Katanya Revi yang masih terlihat itu boleh. Apalagi kalau naik motor berdua, udah kayak orang kembar. Kayak kembar kalau udah naik motor nih berdua tuh, dengan bapak mau pegang tangan begini nih. Bahagia banget mereka, iri gua. Iri pengen naik motor, maksudnya bocengan. Raut mukanya bapak Molo tuh ceria, ketawa, seneng. Bapak Molo juga ngertiin sama Revi. Kalau dia lagi kesel, dibecandain gak mau, dia juga ngalihin kemana gitu, nahan emosinya dia biar gak jadi ribut kan. Bapak Moro luar biasa, setiap dibecandain dia kesel langsung dia pergi, pura-pura gak didengerin. Jadi ya Revi yang Moro tau lah karakternya Revi apa, karakternya Moro apa. Salut berdua, salut. Buat kalian semangat ya, semangat. Penting udah nangis, meluapkan emosi, tapi dengan cara yang baik-baik. Ya nangis aja nangis, gak usah mencahit piring, gak usah. Kasian, kita beli lagi kalau ada duit, kalau gak ada. Penting udah meluapkan emosi, air mata, amarah dalam hati. Ya bukan amarah kesel, amarah saking terharu.
yang mau silaturahmi antara fans ketemu, temulah ngopi-ngopi bareng, masuk aja di Ultras, Ultras penyakit, masuk aja, lagi bikin kaos, kita ketemu di rumah siapa gitu, ngopi, bakar batu, nah bakar batu tuh, bagus tuh. Bareng-bareng kita jadi selain saudara di online kita saudara nyata lah, kita ngobrol, ngopi, bahas cerita Moro, cerita Evi, lebih indah lah gitu, entah liwet bareng bakar batu aja lah, bagus. Baru kali ini ngapain ngapain begini, luar ya, nggak pernah separah ini. Sekali lagi kita tebarkan virus penyakit kedamaian, kasih sayang yang baik-baik, jaga kedamaian, salam penyakit, baik, mandi dulu, mandi.